Ya, langsung pada kesempatan kali kita akan bahas soal matematika. Nah, di sini ada soal 5, nah, nomor 5 ya. Meli membeli 5 kotak donat. Setiap kotaknya berisi 6 donat yang berbeda rasa. Nah, berapakah banyak donat yang dibeli Meli? Nah, di sini berarti nah, di sini kita bisa lihat harga donatnya adalah 60. Nah, di sini ada gambar 1.12, itu di sini donat itu harganya 6.500 ya. Nah, kemudian kita hitung jumlahnya terlebih dahulu. Jadi jumlah donat ya. Nah, jumlah donatnya itu berarti dia ada 5 kotak. Nah, setiap kotaknya itu ada 6 donat. Jadi 5 kali 6 ada 30 ya. Jadi ada 30 donat. Kemudian kita uang ya, uang yang harus dibayar. Uang yang harus dibayar Meli. Berarti di situ 30 donat kali harga satuannya adalah 6.500. Nah, setelah itu kita kalikan saja. Biar mudah, kita nolnya kita simpan semua. Jadi yang kita kalikan hanya 65 dan 3 saja. Kita letakkan di sini aja ya, kita pisah di sini. 65 kali 3. Nah, 5 kali 3 adalah 15, simpan 1. 6 kali 3 adalah 18, sama 1, 19. Nah, di situ kita ada 0, 1, 2, 3 ya. Jadi, totalnya ada 195.000. Nah, ini adalah uang yang harus dibayar Meli untuk 30 donatnya. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.